Nah, pemirsa, informasi pertama kami hadirkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, diduga alami gangguan kejiwaan, seorang wanita mengamuk di sebuah minimarket dan warung kelontong. Ya, tidak hanya itu, wanita ini pun sempat mengadang dan juga memukuli sejumlah pengendara motor. Inilah rekaman video amatir karyawan minimarket yang merekam aksi seorang wanita yang diduga mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ mengamuk dan merusak kaca minimarket yang berada di Jalan Muara Bakti, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain mengamuk di minimarket, ODGJ ini sempat mengadang laju kendaraan dan memukul pengendara yang sedang melintas. Amukan wanita ini pun berlanjut ke sebuah warung kelontong hingga mengobrak-abrik barang dagangan. Aksi wanita yang diduga ODGJ ini telah dua kali terjadi. Kondisinya lagi pagi-pagi ya, dia datang, dia terus mencariin kaca, tiba-tiba. Itu udah sering ngamuk begini gimana? Kedua kalinya sih. Usai viral di media sosial, petugas Puskesmas Babelan dan petugas kepolisian Bimaspol dan Babinsa langsung mengevakuasi wanita ini dari rumahnya untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Grogol. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johar Lutfi, iNews melaporkan.